Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Jokowi dipanggil ke rumah calon Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Senin 14 Oktober. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi terkait kemungkinan pengangkatan kembali mereka sebagai menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya dilaporkan, Prabowo memanggil sedikitnya 49 tokoh termasuk 16 menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, hampir separuh menteri Kabinet Indonesia Maju turut dipanggil oleh Prabowo. Prabowo menyatakan banyak menteri dari Kabinet Presiden Jokowi akan bergabung dalam kabinetnya. Dia menegaskan pemilihan menteri didasarkan pada kemampuan bukan latar belakang sehingga ia akan memilih yang terbaik. Lalu siapa saja 16 menteri di era pemerintahan Jokowi yang dipanggil oleh Prabowo? Berikut daftar nama dan jabatannya. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Tito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Erick Thohir, Menteri BUMN. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Rosan Roslani, Menteri Investasi. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain menteri dari era pemerintahan Jokowi, Prabowo juga memanggil wakil menteri sekretaris jenderal di beberapa kementerian dan pejabat gubernur. Berikut adalah daftar nama-nama mereka. Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. M. Herindra, Wakil Menteri Pertahanan. Doni Ermawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Komjen Agus Adrianto, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ripka Haluk, Pejabat Gubernur Papua Tengah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.